Bel Ngasri. Dan dekat sebelah saya tak lain dan tak bukan ya, Chef Syafiq cute. Walaupun saya pun cute juga, tapi dia nak juga nama cute kat belakang tu. Ha, untuk program Yos Kebaikan Dirasai Bersama. Ya. Ha, dan hari ini kita ada macam-macam resepi. Kita nak buat ada 3 resepi ya. Ya, betul. Dan semuanya kita akan buat secara live, secara langsung. Ini bukan rekod-rekod, ini bukan tipu-tipu. Ya, betul. Ini betul-betul ya, sepanjang bulan Ramadan ini. Baik. Ha, Chef Syafiq cute. Ya. Yang cute ya. Okey, nak tanya apakah resepi-resepi yang kita akan masak pada hari ini? Ya. 3 resepi kita nak masak pada petang ni. Ya. Puding roti kaya Yus. Yes. Okey, lepas tu kita juga ada cucur jagung manis Yus. Dan yang terakhir adalah soya latte. Dan terakhir sekali adalah soya latte kayu manis. Okey, tapi tengokkan gaya ni, saya duduk dekat sebelah sini. Sebelah Kuala ni macam saya pula yang nak masak ni. Ha, boleh jadi je, nak masak. Jadi okay, kita silakan Chef Syafiq lah. Resepi pertama kita adalah puding roti kaya Yus. So kita akan menggunakan kaya daripada Yus. Kita tengok dia punya texture dia pekat dan halus. Okey, kalau manalah tahu kan. Nak tahu boleh carilah dekat kedai-kedai berhampiran. Inilah dia. Yus kaya ya, Yus Sri Kayanya. Dan inilah dia punya texture dia bagus eh. Ya, betul. Amboi. Texture dia sangat pekat dan halus. So yang penting sedaplah. Yes, betul. Memang sedap lah kalau dah nama pun Yus. So, kita akan start lah. So, macam roti ni, kita dah potong tepi dia. Kita dah potong tepi. Potong tepi. So, kita nak buat kelainan. Ingat sikat tepi ya? Okey, potong tepi ya. Sedap lagi kita punya, berlemak lagi kita punya. Roti ni, kita sapulah kita punya kaya Yus kita ni. Kalau takat macam ni, tak payah jadi chef kot. Saya pun boleh buat ni. Boleh, kalau boleh. Kalau takat sapu roti dengan kaya je. Sapu. Tapi belum lagi, belum siapa lagi. Betul-betul. Sapulah. Terpulang kepada semua orang kan. Kepada orang luar di sana lah. Kalau rasa nak lebih, tak lebih. Lagi berlemak sebab memang kaya Yus ni memang cakap memang sedap. Memang sedap kan? Ya, memang sedap. Tapi saya perhatikan mata chef macam nak katup je, kenapa? Apa dia? Macam tengok bulan puasa. Bulan puasa ni. Iyalah, saya pun puasa juga. Tapi saya masih boleh. Boleh je. Boleh, boleh. Dah bila kita ni, kita akan potong lah. Kita bentuk potong jadi macam ni. Kenapa potong macam ni? Kenapa tak boleh potong bentuk lain? Tak boleh? Boleh. Terpulang. Terpulang pada masing-masing lah. Ikut suka lah kalau nak buat potong bentuk apa pun. Kemudian apa, Chef? Kita kena sapulah sedikit mentega sebelum kita susun roti kita. Sapu mentega pula. Ya, supaya tak nak melekat lah. Okey. Dan Chef pakai sarung tu bagus eh. Supaya tak Dicerca netizen. Zaman sekarang. Netizen yang lebih-lebih. Padahal kita makan sendiri je. Betul. So, kalau kita pakai sendiri, guna tangan sendiri pun tak apa. Chef. So, kita letak. Siap chef yang cute sangat ni. Okay. Bila dah penuh macam ni. Memang kena macam ni lah. Kita sapu semua. Kenapa tak sapukan dia dekat roti? Apa dia? Tak boleh sebab kita kena sebab kat loyang kat sini supaya dia tak melekat. Tak melekat untuk itu je. Baik. Kita susunlah dia. Kau suka hati nak susun macam mana. Kalau nak cantik pun cantik. Saya suka-suka susun macam ni. Dekat dalam susun tu. Susun dia dulu. Mudah je resepi ni. Memang sangat cepat. Sepada apa kata, dekat luar sana orang yang bekerja pun boleh buat. Balik rumah boleh terus buat. Baik, tadi kalau ikutkan pada apa yang Chef beritahu tentang resepi yang dia masak hari ini, resepi yang ketiga tu ada membabitkan kacang soya ni. Ya, betul. Soya lah. Ya, soya ni. Hari ini, jika anda tengok pada komen-komen tu, anda boleh klik link di pin komen sekarang. Ya, kalau ada tu. Sebab apa? Beli air soya Yus di Shopee. Sepanjang Ramadan ni ada promo. Ada promonya, Chef. Jadi betul-betul. Jadi kalau nama promo ni mestilah murah daripada harga sebenarnya. Ya, betul. So, kita dah susun roti. Baik, okey. Okey, susun macam ni jelah. Okey, sangat mudah je nak buat dia. Kita dah ada. Memang mudah pun takkan sapu pun dia. Betul. Okey, kemudian kita ada guna susu full cream. Ni saya dah sukat siap-siap.
Okey, dua cawan kita masukkan dalam mangkuk kita ni. Okey. Okay. Jadi untuk dua cawan tapi chef nak tanya juga yang buat masak ni untuk berapa orang ni? Ini boleh makan dalam 3-4 orang. 3-4 orang? Jangan rakus di bulan puasa. Okey. Kadang-kadang bulan Ramadan ni, seorang pun makan dalam 3-4 orang. Kan? Betul. Dah jadi luar biasa. Ya. So, sekarang ni kita masukkan 2 sudu gula caster. Okey. Kita habiskan sebab saya dah sukat siap-siap dah. Kemudian semua dah disukat ya. Okey. Kita sukat siap-siap dan kita pecahkan jugalah telur kita. 3 biji telur kita masukkan dalam susu full cream kita. Insya-Allah 3 biji Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Okey. Ini just campak-campak saja. Boy, main campak-campak ya chef Tahu-tahu jadi. Ya, betul. Insya-Allah jadi. Campak-campak juga jangan main campak aja mana merata-rata. Campak di tempat yang betul lah. Kalau main campak sana campak sini tak jadi apa. Okey, kemudian so kita kena sebatikanlah. Sebatikan dia pula. Minta saya. Apa dia minta apa? Garpu. Garpu. Sebenarnya ni pun bukan dapur saya. Jadi saya tak apa-apa tahu. Chef. Garpu Okey. Nak potong kek tak nak? Tak nak. Tak nak Okey. So, kita nak pecahkan telur kuning ni dulu. Okey. Tu dia. Macam tengokkan gaya dia ni. Dia macam apa apa tu? Orang makan telur setengah masak. Boleh juga. Kalau tengok gaya dia tu. Telur setengah masak. So bagi siapa yang tak tahan honey tu, bolehlah kita letakkan sedikit esen vanila. Kalau dah tak tahan sangat. Nak tahan sikit apa salahnya. Kalau tak ada nak peralih lemon sikit pun boleh juga. Okey. Siapa yang tak tahan. Chef, masak 3 resepi ni sempat ke sebelum kita berbuka puasa? Sempat. Senang sempat, je. Sempat sambil-sambil tu. Jadi boleh ikut. Sebab saya risau, dia orang kata, kalau kau masak-masak-masak punya tak sempat siap sebelum berbuka. InsyaAllah sempat. Jadi sempatlah kepada penonton semua. Kalau follow sekarang ni pun, secara langsung ni kalau anda buat, insyaAllah anda boleh siap sebelum berbuka. Betul. Sempatlah makan. Kita masuklah sedikit garam lah. Garam sikit je? Ya, sikit je. Tapi letak dalam ni banyak-banyak? Tak boleh masih. Darah tinggi, tak baik untuk kesihatan. Sikit je letakkan sikit garam je. So, kita kacau ni, sambil tu kita senyum sikit. Buat muka cute lah. Sebenarnya nak tanya juga, macam mana boleh nama tu nak letak cute tu? Kalau ikut IC, bukan ada nama Syafiq tak cute. Ada. Sebab orang asyik panggil cute je. Ya? Yeah. Taklah cute. Perasaan lah? Taklah perasaan sakit. Tak ada. Chef tahu tak? Dalam Malaysia ni semua panggil saya tau cute. Saya pun tak letak nama ke atas. Saya nak juga. Okey, kita gunakan senduk. Nak apa lagi? Untuk menyenduk dia. Kita nak tuang ke dalam roti kita ni. Okey, nak tuang ke dalam roti tu. Kena cari ni besar sikit. Macam tu? Kita cari satu senduk. Okey. Jangan macam-macam, Chef. Itulah. Sebab ini... Ini pun bukan dapur saya juga. Bukan dapur kita ni. Ya. Chef nak apa? Saya nak cari senduk ni. Senduk. Mana rupa senduk ? Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, boleh buat yang tadi tu semua sambil tu tengok kita orang tengah cari senduk ni. Okey. Yang ini tak boleh ni. Kecil sangat. Okey, tak apalah. Kita guna guna otak boleh. Guna kreativiti kita lah. Okey, betul. Bagus. So, oleh kerana susah nak jumpa senduk, kita terpaksa tuang dalam ni. Tuang jelah, Chef. Tak boleh tu. Elok je. Nampak? Masih cute roti tu. Ya. Yeah. Tu dia. Kalau tengokkan gaya roti ni, kita ni makan bukannya makan roti satu-satu kan? Macam dia? Makan roti ni satu-satu. Bukan tak, tak. Dia akan jadi macam dia akan jadi blend, jadi kek. Ya, macam puding kan? Sebab itu nama dia puding. Sebab itu saya terfikir-fikir, apa chef ni nak buat sebenarnya? Duk suruh kita makan roti, takat roti tak payah panggil chef. Saya pun boleh buat. Rupa-rupanya dia nak buat jadi puding, jadi kek. Ya, so macam ni kita akan mampat-mampatkan dia supaya roti kita semua basah. Semua basah ya roti ni. Kita cukup dah ni ke nak tutup terus? Tak apa, ni pun cukup dah. Okey. So yang ni kita taburlah kismis. Untuk minda. Ya. Jadi baguslah. Kalau buat benda ni ya, puding ni letakkan kismis pula bagus untuk minda kita ya. So kita dah siap. Kita bakar pada suhu 160 darjah
selama 40 minit. 40 minit, ya. Rancangan kita ni pun 40 minit juga. Jadi, pandai-pandai sendirilah. Okey, tu dia. Kita dah set. Wow. Kita ke menu yang kedua iaitu cucu jagung manis Yus. Wow, okey, so, sekarang kita ke resepi yang kedua. Baik, baik, chef. Clearkan dia. Baik, baik, baik. Ini kerja saya, ya. Okey. Hati-hati. Baik, baik. Alright. Saya ke sini, ya. So kita pergi ke resepi. Bismillahirrahmanirrahim. Makro, Ben. Saya makro. Bau je, takkan itu pun salah. Tak boleh, makro. Bukan saya minum, saya bau. Makro. Memang sedap, chef. Okey. So kita pergi ke sini je, sorry. Okey. Alright. Ni. Baik. Okey. So kita akan masukkan satu cawan air. Ni saya dah suka siap-siap dah. Okey, satu cawan air, ya. Yeah. Saya perlukan sudiklah. Alright. Sudik kayu. And then kita akan masukkan ni lebih kurang dalam 2 sudu mentega ataupun butter. Okey. Oh, masak mentega gitu kemudian kita letaklah garam sikitlah. Bagi balance. Sikit aje garam sikit ni. Then kita tunggu dia cair. Okey. Api tu macam mana? Nak besar ke atau nak sudah sedang ke? Dia boleh sampai dia menggelegaklah. Oh, semua butter ni cairlah. Okey. Boleh kot kalau cerita-cerita apa yang perlu untuk masak yang apa sebab kita kali ni kita nak gunakan jagung manis Yus ni. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, ni dia. Dia punya texture dia kan jagung manis ni dia sangat berkrim. Dia sangat pekat dan berkrim. Kita boleh tengok. Iyalah. Dia macam itu namanya berkrim dia. Ya, dia pekat. So dia memang dah manis. So saya tak perlu nak tambah gula lagi dalam cucur kita ni sebab cucur kita punya jagung manis pada Yus ni dah memang manis dan memang berlemak lah. Okey, kalau ikutkan pada apa yang dia tulis dekat sini ya, chef ya. Memang dia dah tulis dah. Jagung manis ala krim. Ya. Yeah. So, nak beritahu pada penonton kat luar sana, jagung manis Yus ni, dia dah lah manis dan berkrim. Okey, dah lah manis dan cute. Ya. Yeah. Okey, dia krim lah. Ya. Yeah. Okey, kalau manalah tahu, kepada mereka-mereka yang nak cari, orang kata jagung tu, inilah produknya. Kalau yang kaya tadi, yang ini, ya. Yeah? Yeah. Seri kaya, namanya seri kaya asli Yus. Ya, atau ni kaya. Bila kita dah mendidih macam ni, kan kita tutup api dia. Okey, tengok dah jadi apa? Kita tutup api dia and then terus kita masukkan satu cawan tepung gandum. Okey, satu kita cawan kacau dia. Okey, yang ini untuk masak berapa orang? Sama yang juga. Yang ini boleh makan dalam 2-3 orang. 2-3 orang. Makin kurang eh? Ya. Tapi bulan Ramadan ni makan ajalah apa pun. Ya, yeah, betul. 2-3 orang ke? Itu kadang-kadang kalau sedap memang tak cukup lah. So biarkan dia kental macam ni. Jadi gitu eh. Dah jadi macam bulu kambing. Ayuh. Mana boleh? Makanan tak baik. Tak adalah. Macam apa? Kambing biri-biri punya ni. Tak. Sebab dia dah bergintil kan tepung kalau dah kena air panas dia akan bergintil masih. Dia dah jadi separuh masak. Okey. Jadi gitu. Ya, sebenarnya kita akan transferlah. Transfer ke mana? Bank. Bekas. Ingat transfer bank account. Ya. Okey. Mudah je nak buat. Ya. Dah kita masukkanlah dalam ni. Alright. Okey. Ini bank. Tolong. Okay. Tak kesingki. Baik. Hati-hati. Baik. Anak baik, chef cute. Baik, saya buat kerja ni. So, ini kita dah boleh ratakan dia. Ini bukan orang zaman-zaman dulu pakai macam tu. Buat tak ada ke? Boleh. Tu dia. Dia jadi gini. Yeah. Ini apa ni? Cucur jagung manis berkeju. Ya, yeah, sebab kita nak letak. Selalunya kalau kita tahulah kan, pasal cucur ni kita tahu cucur udang ya. Cucur jelah. Tapi dengan chef cute ni, Syafiq cute ni, cucur jagung manis berkeju. Ya, so sekarang ni kita nak masuklah kita punya jagung manis jagung, kita. Jagung berkeju. 1/4 sudu atau 1/4 cawan macam tu. Chef masukkan ni, adakah satu tin ke? Oh, tak. Kita dah sukat dah dalam 1/4 2 kalilah.
Dua. Maknanya separuh kot. Ya, dalam separuh tak. Kita dah suka cawan. Itu banyak separuh tu. Separuh banyak? Itu banyak. Sebab dalam satu tin tu 425 gram. Oh, okey. Jadi... kita guna dalam... satu per tiga? Satu per tiga daripada dia. Okey. Baik. Ini kita gaul rata lagi. Sebab dia dah cukup manis. Alright. So, kita tak pula gula dah. Lagipun, kalau time-time sekarang ni, kau berapa sekarang ni? Dalam 4 suku macam ni lah. Kalau kita buat kerja-kerja ni, paling kurang kita jadi orang kata, yelah bulan Ramadan. Yelah. Kalau tak kita sendu orang kata. Masa cepat berlalu. Lemah. Bila kita buat kerja ni, masa cepat berlalu. Tapi mata nampak macam katup ke dalam. Kita boleh, sambil tu kita dah boleh panaskan kuali kita. Panaskan apa? Panaskan kuali. Panaskan kuali. Mana kuali kita? Okey. Tadi kuali ada. Chef suruh ni nak saya ni. Tak apa, ya, sini ada. Bawa buka pula kan. Ada, chef. Jangan bikin malu dengan Yus lah. Dia banyaklah kuali. Boleh tuangkan semua minyak tadi tu. Tuang semua ni? Ya, tuang semua. Baik, kita nak menggoreng pula lepas ni. Okey. Baik, chef. Chef punya pasal saya buatlah. Cakap sajalah. Ha kan. Janji Chef Syafiq cute. Okey. Betul ke tuang semua? Tuang semua. Sebab kita nak menggoreng, kena menggunakan minyak yang banyak. Minyak banyak-banyak ni bagus ke? Apa dia? Bagus ke kalau makan makanan yang minyak banyak ni? Kalau boleh, kurangkanlah minyak dalam makanan. Habis ni chef suruh sumbat banyak-banyak ni nak suruh... Kita sekali-sekali kita berpuasa satu hari kan? Tapi boleh juga kalau kita nak air fryer ke cucur kita ni. Kalau nak lebih sihat. Dah chef, nak ke saya tak cari lagi? Dah. Tak payah. Okey. Kalau tak cukup saya tuang benda ni sekali terus. Panaslah. Tunggu minyak panas. Tunggu minyak panas. Jadi sekarang ni kita dah boleh gentil lah. Gentil? Gentil ni. Gentil cucur kita. Okay. Tengah bulat. Jangan gentil sangat. Saya sangat mudah kalau rasa lekat, kita ambil minyak sikit. Alright. Lepas tu kita ambil sikit. Amboi. Sama terjatuh pula. Lepas tu nak tengok besar mana ke. Terpulang. Besar mana ikut kemampuan mulut anda lah. Yeah. Kalau mulut anda tu boleh sumbat sebesar tidak. Letaklah besar-besar. Bila dah macam... Penumbuk. Bila dah macam ni. Kita ambil sikit mozzarella kita ni. Mozzarella. Ni mozzarella. Tadi patut kenalah cerita. Kita katuk. Kenalah ada mozzarella, ada ini, ada ni. Itulah kita kan 30 minit je. Betul-betul. Sebab masa tu sekejap sangat. Kalau siapa yang terlepas resepi tu, kita boleh lihat kat caption. InsyaAllah kita ada. Letak ada caption details. Details dia adalah. Ada. Detail resepi. Detail semua ada. Kita bulat-bulatkan lah. Bulat-bulat. Tapi kan... Kalau kita nak buat cucur ni bentuk apa-apa pun boleh ikut suka. Ya, boleh. Ikut suka. Tapi saya lebih suka bulat lah. Senang sikit. Yelah, nama pun cucur. Cucur ni orang terkenalnya dengan bulat. Betul? Sesuai dimakan di waktu petang. Betul. Nak lagi di bulan Ramadan. Sementara tunggu minyak kita panas. Sangat. Saya cakap bulan Ramadan takkan nak makan. Chef, jangan buat ajaran sesat, Chef. Okey, itu dia. Tengah menggoreng. Tengok betul-betul. Nampak? Tapi selalu saya tengok orang buat cucur bulat-bulat menggerutu tau. Tapi chef ni buat dia punya bulat cantik. Cute lah, sangat cute. Bukan kata dia je cute tetapi pembuatan dia pun cute lah. Ya chef eh? Tapi spending. Jangan kembang sangat hidung. Bila saya cakap macam tu. Okey. So ni. Boleh je lah. Okey, saya nak tanya juga. Dah beberapa hari ni, adakah chef berbuka dengan masakan yang chef buat ke? Kita buat. Lebih sihat lah. Lebih sihat. Betul ke? Tak ada pergi ke mana-mana ke? Belum lagi. Semua tak sendiri? Ya, dalam planning kita nak pergi juga. Nampak luar. Bagus, betul. Sekali-sekala. Lah, jadi bila makan masakan sendiri ni orang kata selamat untuk kesihatan. Betul. Kita yang sendiri buat dah. 3 biji je chef. Boleh kita dapat banyak boleh juga. Itu kalau aku sekali ngap je tu. So kita kalau takat 3 je. Okey. Kita cakap habis sebab dah panas. Alright. Kita kena goreng sehingga kuning keemasan. Kuning keemasan. So kita dah sebelum tu dah ada buat dah. Siap dah. Sebelum tu dah buat dah? Kita dah siap dah. Dah sampai siap makan?
Apa dia? Tak. Kita dah siap dah. Jangan melampau, Chef. Kalau dah siap je tak apa. Jangan sambil dah, saya dah siap makan dah tadi. Sedap. Tengah hari dia masak. Dan ini kita kena goreng sampai garing lah. Sampai kuning keemasan. Okey, namanya cucu. Sebel ambil sana cucu kita tu. Cucu jagung manis berkeju. Ya, ini ni jangan pula kau minta cucu udang pula. Ini tak ada udang. Yang ini yang kita dah siap tadi. So kita dah goreng tu. Untuk siap. Warna keemasan eh. Tengok, anda tengok. Bau dia pun manis lah, Chef. Ya. Yeah. Manis. Memang terasa macam nak makan je. Ngap je sekarang. Tapi tak boleh kan sebab belum berbuka. Betul. So, sekarang ni kita nak hias dia. Boleh cepatkan jam tu. Dah cantik sangat. Itu nak buat apa pula? Sekarang ni kita nak tabur kan kita punya gula icing atas dia. Okey. Lagi menarik lah sepada orang. Alright. Sebenarnya kita kan masa tu orang kata tak adalah panjang sangat untuk program ni. Ada 40 minit je. Jadi dah lah tu nak buat 3 resepi pula. Jadi kita dah siap-siapkan. Chef dah buatkan dah tadi. Inilah hasil daripada masakan ni tadi. Daripada jadi akan jadi macam ni lah. Jadi macam ni dan kemudiannya ada lagi yang perlu kita lakukan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan ya, tengok betul-betul. Kita nak satu pula. Ini apa icing, ni? Icing sugar. Icing sugar. Supaya nampak lagi menarik. Dan sedap lah. Ni kalau budak-budak nampak pun memang tambah ni makan. Tak payah budak-budak. Yang sebelah ni pun. Bapak budak ni pun. Alamak sedapnya, Chef. Yeah. Hai. Alah. Confirm sedap eh? Sedap. Bagi tiga rasa boleh? Tak boleh rasa. Kita boleh tiga puasa. Boleh? Ya, betul. Okey, ini kita punya nak siap dari itu. Buat rancangan memasak di bulan Ramadan ni, inilah dia. Tak boleh nak test. Tak boleh nak try. Ya, kita kena menahan nafsu. Kalau kita kena tahan nafsu. Kalau tidak, kita akan dicemur netizen. Ya, betul. Ya. Yeah. Okay, kita boleh tunjuk juga puding yang kita telah siapkan tadi. Puding mana tadi? Kat sana. Okey. So kita tunggu. Masak sana keluar kat sini. So kita kena siap. Ketua apa ni? Ya. Sebab ni ambil masa. Ni okey. Kalau ikutkan selepas 40 minit. Masakan daripada yang setelah anda buat semua tu, hasil dia akan terjadi seperti ini. Puding roti kaya yos. Roti puding kaya yos. Ya. Yeah. Wow, ini dia. Tanpa disangka roti dia boleh jadi puding. Ya. Jadi macam kek senang cerita. Kita jarang-jarang sekali sebab jarang juga orang letak kaya dekat roti tu. Biasanya dia orang letak roti biasa je kan. Tanpa letak apa-apa. Tak ada letak apa-apa, dia main letak dia buat macam ni terus. Okay. Ini kita boleh angkat lah. Tadi sudah potong. Tak adalah, kita tunjuklah. So sudah potong tadi. Ingat nak ngap. Sedapnya. Cubalah. Memang dicemuh netizen. Makan sebelum berbuka. Nampak? Walaupun saya ni ikon tak puasa, tapi saya tak makan tau. Saya masih lagi cegah saya sebab kekuatan saya adalah pada cute ni. Chef cute. Sebab dia cute, saya masih bertenaga lagi. Sebab saya tak dapat makan ni. So, kalau nak letak apa, orang kata apa, mata dia punya kuah. Mata janganlah mengantuk sangat. Kuah custard pun boleh. Tak payah tutup mata. Okey, cakap sambil buka mata. Sorry, sebab saya selalu kenyek-kenyek mata je. Okey. Kalau kenyek mata kat saya, orang dah tanya pula dah kenapa. Okey, dah dua dah siap. Alright, okey kepada mereka-mereka yang di luar sana, mana nak tahu yang tadi kita dah pun, first kita masak adalah puding. Okey, kemudian dia cucur. Cucur jagung manis berkeju. Dan tiba masanya untuk kita buat resepi yang ketiga. Iaitu biasalah orang kata apa, panas-panas ni bulan puasa kan. Kau dapat air yang sedap, aduh lega lah. Okey, kalau ikutkan Chef punya resepi tadi, daripada awal tu dia macam sejenis benda yang untuk kita makan. Ya. Yeah. Kemudian cucur ni macam, ni makan tengah hari lah. Ini makan petang, betul? Tak ada. Ini semua kita masak dessert. Dessert yang jenis simple lah. Jadi kalau yang ini Malaysia ni dessert tak kira masa. Semua kita makan. Boleh eh? Boleh. Tak kira masa boleh dimakan. Alright. So, dan apa yang untuk air ni? Air dia mudah je. Air ni kita ada tiga bahan je lah. Tiga je bahan dia. Kita gunakan soya yeast. Okey, kemudian espresso yang kita dah bancuh dan sedikit kayu manis. Serbuk kayu manis. Boleh tengok ni serbuk kayu manis.
Dan nak bagi tahulah tentang soya yeast ini, alright? Klik link di pin komen sekarang. Kalau anda lihat dekat komen tu, anda boleh beli air soya yeast di Shopee. Ya. Sepanjang Ramadan ini kita ada promo istimewa. Jadi kalau promo istimewa tu memang murah, dan untuk produk-produk yang lain, iaitu boleh cari dekat kedai-kedai berhampiran, kedai berdekatan, ya. Tak kiralah kedai apa pun, kedai runcit ke, kedai apa yang menjual yus lah. Yang menjual apa pun kata minuman, makanan, makanan pula. Kalau nak letak ais lebih pun boleh lah. Saya suka ais banyak. Kenapalah dia buat air macam ni? Kalau dengar ais sendiri dekat cawan belaga sini pun, kita rasa, kan? Jangan laga sangat. Jangan laga sangat. Kita dah tuangkan yus kita, yus. Sajalah, yang cute ni. Cuba tengok. Sedapnya. Tak cute lah buat perangai macam ni. Macam tu pun dah sedap lah, Syem. Rasanya nak minum terus lah. Tak boleh. Aduh. Saya tambah ais lagi lah. Saya suka tambah ais sangat ni. Sebab tapi nanti kalau ada banyak sangat ais, tak cair ke soya dia, Syem. Kita boleh tambah lagi. Tambah lagi. So, siapa yang nak sejuk dia, kan? Nak rasa kini sejuk sebab kita dah agak-agak dia. Supaya saya boleh letak. Makin jadi-jadi, Syem ni. Kemudian kita letakkan espresso yang kita dah... Okey, ini espresso ni... Apa? Nescafe je. Okey, maknanya... Kalau feeling-feeling nak rasa... mewah tu kan? Kalau nak lebih, kita boleh letak lebih. Okey. Saya tak nak lebih sangat. So sekarang ni kita dah boleh letak serbuk kayu manis pula ke atas dia. Apa? Serbuk kayu manis ke atas. Okey, serbuk kayu manis dekat atas. Okey. Alright, ni nak bagi tahu. Serbuk kayu manis. Jangan kau letak kayu manis besar-besar tak bukan serbuk ya. Letak dekat atas minuman tu. Takut kau tak minum dah pula lah jadinya. Sikit je, jangan letak lebih. Tapi kalau tak letak lebih, terlebih. Okey, sebab chef. Saya nak tanya, sebab apa? Apa yang chef buat ni? Memang jarang-jarang orang buat. Jarang-jarang orang dapat minum air ni. Okey? Soya campur dengan apa tadi tu? Espresso. Kemudian kayu manis pula. Ada pula ada kat situ. Macam masakan pula dia buat. Semua digabungkan dalam ni. Macam mana rasa dia ya? Kita nak tahu kan? Betul tak? Penonton semua nak tahu tak? Nak tahu, sila cuba resepi. Nak tahu? Baik, saya cara rasa. Mana boleh cuba? Tak boleh. Tak boleh. Kita masih saya tak tolong. Cubit je. Tak boleh. Kan ke kalau kita apa masakan? Itu jual lidah. Ni nak lidah lah ni. Tak boleh. Lidah kita kekecam nanti. Tak boleh? Nanti kita memberikan contoh yang tak baik pada di luar sana. Jadi saya tak tahulah nak cerita macam mana. Tapi saya akan rasa benda ini selepas berbuka betul nanti. Betul. Jadi sekarang ni 3 resepi dah pun selesai ni. Ya, betul. 3 resepi iaitu kita punya puding roti kaya yus. Ini pun sedap tapi tak boleh. Yang tak sedap ni tak boleh makan. Kemudian kita ada juga kita punya apa ni cucuk jagung manis berkeju. Ini pun sedap sebab saya dok bayangkan sebab dia dah letak yang apa manis icing tu kan. Menarik. Itu, bertambah menarik makin manis makin sedaplah. Senang cerita. Dan yang kemudian ni ada soya latte kayu manis. Okey, bila kita sebut pasal soya ni saya nak ingatkan sekali lagi. Ini dia soya yus ya. Dan anda boleh dapatkan sekarang di Shopee. Betul. Cuma anda tengokkan dekat komen dekat tu. Link dekat komen kita ada sertakan link, boleh klik saja dekat link tu dan terus ke Shopee untuk mendapatkan yus punya produk soya. Pandai betul. Chef cute ni. Kita ada promosi betul tak? Betul, ada promo lah ni bulan Ramadan. Yus bagi promo. Betul, promo untuk bulan Ramadan. Boleh tengok dekat caption ataupun dekat komen kita dah sertakan link untuk anda klik dan terus ke Shopee Yus untuk dapatkan produk promo Yus Soya Yus ni. Bagus betul chef, patutlah Yus sayang. Okey. Jadi 3 resepi telah pun selesai dibuat. Ni semua resepi-resepi daripada chef Syafiq Q kita.
Ah, terima kasih banyak-banyak ya, diucapkan dan kepada mereka-mereka di luar sana, okey, produk soya Yos jangan dilupakan. Kemudian produk-produk Yos yang lain semuanya berkualiti dan ada sedikit info yang saya nak bagilah sikit tentang soya ni. Okay, sebab boleh. Apa, chef? Soya ini cukup istimewa berbeza dengan produk-produk lain. Soya Yos ini sebab dia didatangkan khas daripada Kanada. Bukan satu yang dapat daripada dekat-dekat. Jauh sampai ke Kanada. Kanada tu atas daripada orang kata apa ni? Amerika. Atas Amerika tu. Lepas tu nak diceritakan lagi lah pasal soya apa ni. Ada dalam ni. Sumber protein dia memang cukup tinggi. Sangat-sangat tinggi. Dan diekstrakkan seperti saya katakan dari kacang soya Kanada. Rasanya asli tanpa pengawet tambahan. Dan ia adalah merupakan kata soya yang kurang gulanya. Kadang-kadang dekat luar-luar punya produk tu gulanya banyak. Betul. Macam chef tadi, saya suruh letak gula banyak-banyak tapi chef kata jangan. Orang kata apa, kurangkan gula dalam minuman masakan. Kita kena jaga. Tapi lebihkan? Yes. Senyuman. Lebihkan senyuman, lebihkan cute. Okey. Jadi, rasa-rasanya sampai di sini saja ya. Untuk 3 resepi kita yang telah pun anda tonton tadi. Jadi terima kasih banyak-banyak ya. Chef Syafiq Cute dan saya Bel Cute ingin mengucapkan selamat berbuka puasa sebentar lagi ya, dan kalau kepada mereka-mereka yang dah tamat, orang kata lambat, bukan tamat, lambat masuk kepada live kita tadi, subscribe ke YouTube dan juga social media Yos untuk mengetahui lebih lanjut tentang Yos. Kebaikan dirasai bersama. Selamat berbuka dan selamat mencuba. Jumpa lagi.